Kita tahu lah sekarang ni budak remaja ataupun belia, dia jarang pergi pagi. Macam mana Para ahli belia ni untuk menggerakkan majlis kemula itu? Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan akan melakukan satu aktiviti yang dinamakan aktiviti saja-saja jalan-jalan. Saya jangkakan sekarang ni pukul 12. 12.25. Pukul 4.45. 5.45 kot sampai. Minta maaf. Good. Saya nak tanya. Tak ada kesan. Tak ada kesan. Tuan ada tugasan yang perlu dilaksanakan pada malam ini dalam perjalanan ini nanti. Apakah kesan gejala sosial persatuan pulang? Apakah kesan pengaruh gejala sosial terhadap belia? Cacian satu. Apa dia? Soalan. Jenis belia dipandang buruklah oleh masyarakat setempat. Okey, apa contoh dipandang buruk tu? Maknanya kalau orang cakap apa? Misalnya jiran-jiran kampung dengar macam motor balik pesan. Dah buruk tu apa kesannya? Bila kesannya untuk organisasi belia sendiri akan... Assalamualaikum tuan. Dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Sebab dia jawapan dia nak kena himpun. Tak ada tulis mana-mana ni? Bagi-bagi. Nanti ada lagi ni? Ya. Boleh? Ya. Boleh. Saya nak bagi bekal kertas pun tak nak. Bagaimana cara berpersatuan yang betul? Jadi siapa yang pilih orang sebagai... Ini pada peringkat awal pendedahan beliau di Felda ni, dia kurang aris sebenarnya. Dia cuba melepaskan perasaan. Jadi dia lantik kawan dia tu, walaupun dia tahu kawan dia tu tak boleh untuk menerajui persatuan tu. Sampai depan tu ada sempang, dua, masuk sempang ke kiri. Dibenarkan menggunakan suara ataupun perkataan ataupun tulisan, masih syarat saja. So kumpulan B dalam menterjemahkan maklumat yang saya bagi ini. Ada dia.
Barang-barang berharga. Tengok mana lagi tak nak makan orang.
Rak, oh. Memang tempo ya. Kita lah bukan di panas tu. Kita. Ah, ontar mana ni?